Perjalanan jauh tak kurasa, kena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit dan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Satu tersemat di kalbu, pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Ayo, baik. Ya. Terima kasih banyaklah Kia. Kalau tak kerana engkau lah bawa budak-budak F ni, tak tahulah mana nak letak muka ni. Terima kasih banyak, sukanya aku. Itulah Atuk tak percaya kat saya dulu. Ha, tengok saya dah buktikan kan. Tapi Kia, siapa yang bawa diorang semua ni? Haa, tahu juga siapa. Kalau tak saya yang tolong kampung, siapa lagi? Toki, terima kasihlah Toki. Toki. Terima kasih ya. Terima kasih Toki, terima kasih. Seronok. Seronok sangat. Seronok. Apa lagi? Siaplah. Ha. Mana kita? Malam ni ada pertunjukan ini. Iya. Ha. Mari kita. Jom. Tak sabar ni. Mesti haus kan? Kita cari dengan Nadia minum air dulu. Sebab show rasanya lambat lagi kot. Ninja, nampak ni tak Fina? Fina? Ha. Alamak, tak perasan pula eh. Tak ada nampak dia kat sini. Mana budak ni? Apa ni? Kau dorang nampak Fina tak Fina? Tak ada? Aduh, ni habis. Nampak Fina tak? Tak perasan pula saya ni kan? Aduh, mana pergi budak ni? Ni dia punya... dia mula ni. Aduh. Apa kau cakap? Tabung untuk jenap. Tak, pergi letak je kat depan. Tahulah diorang. Cik Kia dah cakap dengan diorang pasal tabung. Letak kat sana. Kat depan tu. Tak, budak Fina ni. Cik Kia. Aku tengah cari dia ni. Tak tahu kat mana. Alah, manalah Fina ni, Cik Kia. Saya minat gila kat dia ni. Tahu bulu mata dia tadi saya tengok apa. Yang dia main rambut pula. Cik Kia nampak tak? Tak jumpa. Kau tolong cari dia. Ha? Dia dah patut dia mula ni. Cik Kia betul-betul sama dia. Aduh. Ha? Sini apa kau buat kat sini? Hei, kenapa? Alah, Cik Kia. Fina takut. Ada kenapa? Orang kejar tadi. Siapa? Siapa? Tu. Oh, Lopez. Ada benda dia baik. Dah lah, giliran awak ni nyanyi. Jom. Wahai perantau di kota, pulanglah ke desa berhari raya. Ayah serta bunda amat mengharapkan kepulanganmu di hari bahagia. Dalam kerinduan ayah dan bunda, segala
baju wadah disediakan. Mengharap pulangnya anak yang tersayang, usah hampakan hati orang tua. Indahnya beraya di desa, kaya dan miskin sama meraihkan, mengikut kemampuan diri sendiri, bergembira. Kunjung mengunjung diamalkan, bertukar juadah tanda berjiran, sebuah desa bagaikan bersaudara. Seronoknya teruskan amalan desa di kota, kunjungi jiran di hari raya. Kesibukan kerja bukannya alasan kita beraya selama sebulan. Ha. Alah, tengok ni macam mana ni. Senang saya koyak lah. Macam mana boleh koyak ni? Ada siapa ada jarum dengan benang? Ha? Mek. Nah, boleh jahit, Mek. Terima kasih. Baik. Mek, apa khabar? Baik. Cik Kia, saya bukan apa, saya nak minta maaf dengan Cik Kia. Pasal kita ni kan asyik ganggu perniagaan Cik Kia. Jadi saya nak minta maaf banyak dengan Cik Kia, ya. Lepas tu pula, terima kasih dengan Cik Kia. Nasib baik dah buat report pasal Dak Kimi ni kan. Tak apalah, Mek. Kita kan sekampung. Dah lama dah Cik Kia maafkan awak, eh? Iya ke? Ya. Lah, terima kasih Cik Kia, ya. Kau tunggu apa salam lah. Minta maaf. Minta maaf, Cik Kia. Yelah. Jangan buat lagi. Terima kasih, Mek. Kita buat baiklah ni. Apa pula, Cik Kia. Terima kasih. Kitalah banyak terima kasih. Terima kasih. Bagus. Bagus. Saya sukalah macam ni, kan. Bila kampung kita dah berdamai macam ni, kan. Jadi bila dah dua-dua dah seronok, dah minta maaf, dah berbaik baik, senanglah kerja saya. Kenapa pula? Saya duduk kat serumah. Ha? Duduk kat serumah? Dengan saya? Satu rumah? Ya. Loh, kenapa tak cakap awan? Just. Alah, kakia kan senang besarlah perniagaan kita tak ada. Dodo dia jadi apa? Lempuk. Yalah. Tunggu. Kita berbual lambuk. Kita banyak nak fikirkan. Yes. So, Zahid, apa perkembangan terkini ni? Siapa gefan baru ni? Ha? Mana gefan? Jangan tipu. Ini dia, Zahid. Cepatlah ada geleran awak ni. Makcik. Makcik gefan dia ke? Dia geleran dia. Tak boleh tunggu. Saya jumpa. Tak habis lagi ni, makcik. Tak boleh. Tunggu ni geleran dia. Awak tunggu nanti. Makcik. Tak apa, Jim. Itu biar aku. Okey. Ariel. Tak teringin ke jadi pengacara, Ariel? Teringin sangat. Sebenarnya Ariel nak sangat jadi pengacara track celebrity. Kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Henti ambas ibu kota, itu di Pudu Raya, di tengah bandaraya. Kalau banyak jalan raya, dipanggil Lebo Raya. Bunga lambang Malaysia, namanya Bunga Raya. Tukang menyelenggara, mengawas harta benda, Jabatan Kerja Raya. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya. Tapi jangan pula kita lupa, ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat
lalu kereta, itulah jalan raya. Henti ambas ibu kota, itu di Puduraya, di tengah bandaraya. Kalau banyak jalan raya, dipanggil Lemburaya. Bunga lambang Malaysia, namanya Bunga Raya. Tukang menyelenggara, mengawas harta benda, jabatan kerja raya. Gembira kita di hari raya.